Tangis histeris mewarnai keluarga jenazah almarhum Duma Paliling, korban yang tewas tertimpa tiang listrik di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Duma Paliling, salah seorang korban yang tewas tertimpa tiang listrik. Keluarga tidak menyangka peristiwa naas ini akan menimpa anak mereka. Kini jenazah almarhum Duma Paliling untuk sementara disemayamkan di rumah duka di Lembang Karua, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga berencana akan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian karena ada dugaan kelalaian saat pengerjaan penggusuran lahan oleh operator ekskavator. Kalau memang kepolisian punya cara lain untuk melakukan proses hukum, ya itu kan kewenangan mereka.